sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini gue cuma mau share kalau kalian mau menangkap suatu creature di Australia yang berbentuk seperti Patrick, guys, yaitu adalah Biscuit Sea Stars ini. Kalau kalian mendapat quest harian menangkap Biscuit Sea Stars, kemana kita harus mencarinya? Kita coba cari, guys, ya, biar kalian yang pengen menyelesaikan misi ini bisa melakukannya, guys, ya. Kok gua mencarinya di sini? Wait, tuh. Biscuit Sister. Biscuit Sister. Bentar, guys. Kok gua nggak nemu, guys? Catch for Biscuit Sea Star. Mana dia? Nggak ada di sini. Mana biskuit? Nggak ada tulisannya biskuit, guys. What the heck? Bentar, gua salah lihat mungkin, guys, ya. Ini Scotland, nggak mungkin ada Biscuit Sea Star, tapi dibilang di Australia, guys. Apakah ada error? Wait. Voila, head. Apaan? Nggak mungkin kan yang belum gua tangkap namanya Biscuit Sea Star. What's going on? Ada apa ini? Ada yang salah dengan bestiary gua atau gimana, guys? Ah, anjing lah. Itu kan creature, guys, ya. Gua jadi ngehang gua, guys. Ini creature, guys, Biscuit Sister. Mana dia? Itu, guys, ada, guys, di atas, guys. Aduh, baru ingat gua, guys, di Australia, guys. Oke, langsung saja kita menuju ke Australia mencari Biscuit Sister. Patrick, tadi gue, di awal juga gue bilang Patrick ya, bintang laut, guys. Dia itu creature, bukan trash, anjing, ngeror gue. Oke, guys, tadi gue harus reload karena nge-stuck ya di loading screen. Kita coba mencari Biscuit Sea Star. Seingat gue mendapatkannya sering pas nyari spotted handfish, guys. Yaitu di bawah, guys, ya. Kita coba cari di sana dengan cara menunggu bayangan creature-nya keluar di sini, guys. Lewat lagi. Kita coba cari dia di sini, guys, ya. Cast and wait. Enggak lah ya. Sambil cast and wait, kita menunggu bayangan creature yang lewat. Nanti kalau ada bayangan creature yang bentuknya bulat, itu kita lemparin di arah dia berenang, guys. Pasti kalian sudah tahu ini. Lemparin bayangan creature itu ke arah dia berenang. Kalau di belakangnya nanti dia kabur, guys, ya. Oke. Okay. Cast and wait bisa dapat juga deh kayaknya, guys. Ini dia. Come on. Oke, bener, guys, dapat Biscuit Sister gua yang pertama. Akhirnya dapat juga, anjing, dari tadi nyarinya susah juga, guys. Disuruh nyari 4, apalagi karena ada misinya ya, guys, ya. Malah nggak ada satupun bayangan creature yang keluar. Oke, kita coba cast and wait atau cast and reel untuk mencarinya lagi di sini. Siapa tahu kita mendapat creature yang sudah lama hilang, guys, yaitu creature yang kayaknya berbentuk seperti gurita itu, guys, ya.
Dulu gua dapatnya di sini, tapi sekarang nggak dapat-dapat lagi. Malah yang seringan dapatnya itu biskuit si Star ini. Dapat lagi nggak ini? Ya, malah dapat ikan. Guys, susah ya ternyata mencarinya di sini. Mungkin ada spot lain, guys, di mana kalian sering menemukan biskuit si Star ini. Ataukah di spotnya buaya air asin, saltwater crocodile di atas? Kalian coba, guys, ya nyari di sana, siapa tahu ada. Di kalian komen di kolom komentar. Kasih tahu gua kalau kalian menemukannya lebih gampang di spot yang lain selain di situ, guys, ya. Ini aneh banget, gua nggak ketemu-ketemu dengan bayangan creature. Alright, thank you guys for watching. Gue cuma mau share itu, dan kalau kalian ingin menyelesaikan quest ini, quest harian ini yang harusnya tidak worth it untuk dilakukan, dapat 300 koin doang, guys, ya. Mending kalian farming sampah lah untuk menaikkan karma. Alright, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. And see you guys. Biscuit Sister, giant cuttlefish, guys, yang gue maksud tadi, ya. Ini dapat bintang 3 udah pernah sih. Cukup lah ya. Ian Cuttlefish itu, guys, misteri yang harus dicari, guys, ya, tempatnya di mana.